Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن محمدا عبده رسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fi din wa akhwati a'zanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak putus-putusnya senantiasa dilimpahkan kepada kita sampai dengan saat ini. Dan termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya diberikan kepada hamba-hambanya, yakni nikmat untuk dapat menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu maksud, tujuan sekaligus hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia. Sebagaimana dimaklumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, beribadah kepada-Ku. Dan di antara bentuk ibadah yang insyaallah taala kita lakukan di saat ini adalah thalabul ilm, tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama, mempelajari bagian-bagian daripada ilmu syariat. Dan secara khusus di malam ini, walhamdulillah, kita akan mempelajari salah satu dari wahyu yang Allah tabaraka wa ta'ala telah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni kitabullah, Al-Quran. Dan tentu kita berharap kepada Allah kita termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, bahwa yang terbaik di antara kalian yaitu yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai dengan ayat yang ke-18 dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam urutan mushaf. Di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw qasayyibin minas samaa'i fihi zulumat wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim
minas sawa'iki hadar al-maut wallahu muhitum bil kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aw kasayyibin, aw dimaklumi ya, yang pernah belajar bahasa Arab ini termasuk harful ataf yang kadang bermakna al-ibaha, kadang dia bermakna syak, dan kadang bermakna at-ta'khir. Dan di sini para ulama tafsir menyebutkan dia bermakna ta'khir, yakni apa yang disebutkan di ayat yang ke-18, permisalan tentang kaum munafikin. Di ayat yang ke-19 Allah sebutkan permisalan yang lain, tapi objeknya sama, kaum munafik. Kemudian kasayyibin, kaf ya harfu tashbih ya, maknanya mislu, sebagaimana atau seperti kalau diterjemahkan. Iya. Sayyibin ya. Ini adalah al-matar, air hujan. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kullu ma nazala minal a'la ilal asfal fahuwa sayyib. Semua yang jatuh dari yang paling tinggi ke bawah itu disebut dengan as-sayyib. Dan umumnya penggunaan as-sayyib itu adalah untuk al-matar atau hujan. Dan kita tahu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita sudah hafal. Gimana doanya kalau mau turun hujan? Masya Allah, Allahumma sayyiban nafian. Doa yang paling pendek ya. Iya. Nah, cuman terkadang hujan turun, kita cuma menatap. Iya, enggak bisa pulang. Iya kan? Bukan dibaca Allahumma sayyiban nafian. Iya. Atau kita terhalang, wah lambat lagi masuk kerja. Iya, tapi bukan kayaknya itu. Lambat masuk kerja kadang masih bersyukur. Iya. Tapi kalau pulang kerja lambat, wah di situ lupa Allahumma sayyiban nafian. Para ulama yang menjelaskan hadis tersebut tentang doa Nabi, kenapa Nabi meminta hujan yang nafi', yang bermanfaat, sebab di antara hujan tersebut iya, bukan dari sisi hujannya, tapi yang terkena hujan ada yang tidak mendatangkan manfaat. Makanya ada yang namanya banjir, ya kan? Nah, bukan dari sisi zat hujannya. Kalau hujan itu disifati dengan rahmat. Ya, sebab dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terkena, yang mendapati hujan itu kadang nafi, kadang ghairu nafi. Naam. Dan di sini insyaallah maknanya adalah al-matar, sayyibin minas sama'. Hujan yang jatuh dari langit. Sebahagian ulama tafsir memaknai as-sama' di sini adalah as-sihab. Walaupun para ulama dari kalangan as-sahabah maupun murid mereka seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah, dan juga Atha bin Abi Rabah dan selainnya, itu memaknai iya, as-sama' ainuha, itulah langit yang kita pandang. Yang kata Imam Al-Baghawi, iya, kullu ma fawkana wa yudhilluna fahuwa as-sama'. Semua yang di atas kita, begitu kita natap ke atas, kita lihat, bukan di masjid ini ya, di luar, itu semuanya disebut dengan as-sama'.
Naam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fihi zulumat. Ini hanya kembali kepada apa ini? Fihi. Dhamirnya hak kembali kepada apa? Kalau as-sama, apakah dia as-sama atau as-saib? Kalau kaidahnya, dia mesti kembali kepada kata yang paling dekat. Ya. Naam. Kalau bukan as-sama, itulah yang paling dekat atau as-saib. Naam. Nah, di sini insyaallah itu kembali kepada as-saib, ya. Hujan tersebut fihi mengandung, ya, zulumat. Apa itu zulumat? Ya, zulumat itu kan jamak dari kata zulmatun. Ya, disebut dalam bentuk jamak. Kenapa demikian? Sebab di sini tatkala terjadinya hujan itu pertama dia adalah zulmatus sihab. Ya. Zulmatus sihab. Kalau hujan biasanya langit gelap apa tidak? Gelap. Yang kedua, zulmatul matar. Hujan yang deras itu bisa kita ngelihat enggak? Tidak. Itu juga disifati dengan zulmah, kegelapan. Ya. Dan untuk orang munafik di sini, ya, zulmah yang ketiga, kegelapan malam. Kenapa? Sebab di ayat yang ke-20 disebutkan yakadul barqu yakhthafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fi wa idza adlama alaihim qamu. Makanya disebutkan dalam tiga, dalam bentuk jamak, kegelapan malam, kegelapan awan mendung, dan kegelapan hujan. Enam. Wara'adun. Mama ra'adun. Iya, ra'adun ini, iya, apa itu yang biasa bersuara di langit kalau terjadi hujan? Hah? Kalau Imam Al-Baghawi menyebutkan as-sautul ladzi yusma'u minas sihab. Suara yang terdengar dari awan. Itu ra'ad. Suara apa itu? Petir, ya. Iya, petir, halilintar, apa lagi? Kalau guru apa? Cocok nih. Hah? Guntur. Wah. Oh, guntur. Oh ya. Afwan saya. Iya. Naam. Iya, kan kebiasaan toh, guntur. Naam. Padahal sama aja petir. Itu neraan. Dan dalam Al-Qur'an ada satu surah disebut dengan surah Ra'd. Naam. Iya. Dan ra'd kadang disifati disebutkan dalam kalimat sa'iqah. Jamaknya sawa'iq. Iya, petir. Juga maknanya petir, halintar. Kenapa? Allah sebutkan dalam surah Fussilat tentang kaum Madian. Ya. Kaum Madian. Iya, kaumnya Nabi siapa itu? Hah? Kaum Madian itu kaum Samud. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Ya, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama ala alhuda fa akhadhum as-sa'iqatul adhabil huni bima kanu yaksibun. Ya, adapun kaum Samud, ya, mereka sudah mendapat petunjuk tapi mereka lebih memilih, ya, yang selain petunjuk dibandingkan petunjuk itu. Ya, hasilnya apa? Sa'iqah. Sa'iqah di situ petir yang menyambar mereka. Jemaah sekalian, rahimani, iya, wa rahimakumullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, itu beliau mengatakan bahwasanya ra'd di situ adalah ismun min asma'il malaikah. Salah satu dari malaikat. Ya, salah satu dari malaikat. Nah, beliau mengatakan, menceritakan, ya,
Aqbalatil Yahudu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirna ma hadzal ra'd. Katanya itu kaum Yahudi datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Yahudi ya, sebab di zaman itu kebiasaannya kaum Yahudi suka netes-tes Nabi. Ya. Ya. Alhamdulillah semua yang Nabi jawab kepada mereka, ya, itu semuanya benar. Ya. Tapi musibahnya hanya segelintir yang mau masuk Islam. Ya. Mereka datang tanya kepada Nabi, ya, termasuk masalah apa itu disebutkan dalam surah Al-Isra, is'alunaka 'anil ruh. Mereka tanya tentang roh, nyawa. Nabi tidak bicara ketika tidak menjawab, sebab belum mendapat wahyu dari Allah. Nah, ini mereka datang lagi, ya, tanya tentang masalah ra'd, petir. Kalau kita terjemahkan tadi, ya, maka kata Nabi SAW, qala malakun min malaikatillahil muwakkilu bisihab. Kata Nabi, itu adalah salah satu dari malaikatnya Allah yang mendapatkan tugas untuk menghalau awan. Nah, biyadihi muhraqum minan nar. Di tangan malaikat itu ada cemeti. Ya, apa bahasa? Kalau cemeti kita paham ya, cambuk. Cambuk yang terbuat dari api. Ya. Yang dengan cambuk tersebut malaikat itu menghalau awan. Yasukuhu haitsu amarahu Allah. Menghalau awan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu, kaum Yahudi kembali tanya kepada Nabi, "Fama hadzal sautul ladzi nasma'?" Lalu itu suara yang kita dengarkan itu suara apa? Maka qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sautuhu." Itulah suaranya malaikat. Ya. Itulah suaranya malaikat yang menghalau awan. Lalu apa kata Yahudi ini? Sadaqta. Kamu benar. Ya. Lihat kelakuannya kaum Yahudi. Suka mentes-tes. Ya. Nah. Dan itu kadang diadopsi oleh sebahagian kaum muslimin. Ya. Ya. Kita jumpai terkadang ini mau dites-tes dulu ini. Jagomu kayak ini sampai di mana tingkat ma'rifahnya apanya Krakato ya, dites-tes. Iya. Setelah itu dibilang, "Iya, benar." Iya. Masih mending kaum Yahudi. Kadang ada sebagian kaum muslimin, "Ah, tidak. Menurut anu, iya, padahal sudah benar. Hanya tidak mau dikalah." Iya. Nah, kaum Yahudi membenarkan itu. Tapi kebiasaan kaum Yahudi tidak mau masuk Islam. Ya. Yeah. Walaupun benar. Kenapa mereka benarkan? Sebab di kitab mereka sudah ada. Iya. Yeah. Di kitab mereka sudah ada. Sementara kitab yang turun kepada Rasulullah, Al-Qur'an, itu melengkapi semua kitab yang terdahulu, termasuk Taurat, Zabur, dan kemudian memansuh, menghapuskan. Ya. Yeah. Menghapuskannya. Tanpa kecuali mau Taurat, mau Zabur, mau Injil. Ya. Jangan dibilang itu masih relevan. Tidak. Ya. Itu relevannya di masanya Nabi Musa. Iya, itu relevannya di masanya Nabi Isa. Selesai itu turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, sudah semuanya itu dihapuskan. Ya. Tapi jangan disalahpahami. Ini kayak APBD perubahan, ya, dirubah apa segala, tidak, mensuh, dihapus, ya. Makanya mereka kaum Yahudi dengan kaum Nasrani, ya, kalau mereka mau jujur dengan kitab mereka, mereka pasti beriman kepada Rasulullah. Sebab lengkap disebutkan di situ di kitab mereka sifat-sifat Nabi terakhir. Bahkan disebutkan dengan lengkap karakternya, modelnya, di mana dia lahir, di mana nanti dia akan tinggal. Makanya kaum Yahudi banyak yang hijrah ke Madinah itu. Sebab memang disebutkan dalam kitab mereka
Iya, Nabi terakhir itu akan tinggal di kota yang banyak pohon kurmanya, di kota Madinah. Lama mereka nunggu. Datang Nabi, tes lagi. Ya. Alhamdulillah di antara mereka ada Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam tanya kepada Nabi 3 pertanyaan yang memang itu hanya Nabi yang tahu. Hanya Nabi yang tahu. Hatta malaikat tidak tahu. Iya. Maka ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari pada tanda hari kiamat yang pertama, kemudian gimana itu anak bisa mirip bapaknya, gimana anak bisa mirip ibunya. Iya, Nabi jawab semuanya. Iya. Maksudnya gimana itu anak bisa laki bisa perempuan, laki mirip siapa, mirip perempuan mirip siapa. Nabi sudah tahu itu. Nabi sampaikan kepada kaum Yahudi. Iya. Setelah itu Abdullah bin Salam masuk ke dalam Islam. Ya. Iya, di sini catatannya iya, Nabi sudah tahu tekniknya, ya. Antum-antum mau dapat anak perempuan gini mukanya dapat. Ada sama Nabi. Ada dalam hadisnya Nabi. Hanya di sini enggak mau saya ungkap dah. Nanti sebab banyak syarat wajah-wajah jomblo. Ya. Naam, kasihan juga ya. Naam, tayyib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini yang kita bacakan tadi Abdullah bin Abbas, ya, itu adalah hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam ya, dalam as-sahihah. Nah. Kemudian tentang ra'at tadi petir, iya. Kalau barak itu adalah kilat. Iya. Nah. Di sini beda antara doa yang kita baca ketika turun hujan dengan doa yang kita baca ketika mendengarkan petir atau melihat kilat. Biasanya doa apa yang kita baca kalau mendengarkan petir? Muhammae. Gitu. Doa. Apa yang kita baca kalau ada petir? Nah, kalau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya hadis yang marfu tidak ada. Iya, kita katakan tidak ada, sebab ada beberapa riwayat itu menyebutkan tentang doa ketika terjadinya petir dan kilat, itu adalah hadis yang dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan landasan atau argumentasi. Ya, atau rujukan yang ada adalah riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya Abdullah bin Zubair, ya, beliau ya hina mayasma ra'at, ketika beliau mendengarkan petir, iya, maka ia tawakaf, beliau langsung hentikan pembicaraan kalau sebentar bicara. Beliau hentikan pembicaraan kemudian membaca subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaika wal malaikatu iya khifan, maha suci iya, maha suci Allah subhanahu wa taala yang yusabbihu ar-ra'du, yang petir itu atau halilintar itu atau guntur itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian iya memujinya bihamdihi. Demikian pula dengan para malaikat yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi riwayat dari sahabat memberikan faedah atau pelajaran kepada kita bahwa iya petir juga itu bertasbih kepada Allah, ya, bertasbih kepada Allah dan memuji Allah. Kalau dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafkahuna tasbihahum. Segala sesuatu yang ada di jagat ini, segala sesuatu yang ada di jagat ini seluruhnya bertasbih kepada Allah. Walaupun kita tidak tahu gimana mereka bertasbih. Nah, seluruh yang ada di jagat ini. Nah, kemudian kalau hadis tadi disiriwayatkan iya oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta,
Dan ini adalah hadis yang sahih secara mauquf, demikian disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian ada juga doa yang biasa dibaca oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana diriwayatkan dari murid beliau Ikrimah rahimahullahu taala, bahwa Abdullah bin Abbas itu membaca subhanalladzi sabbahat lahu, ya. Naam. Maha suci Allah yang petir atau guntur itu bertasbih kepadanya. Kalau ini kita dapatkan riwayatnya dalam dalam Adabul Mufrad, ya. Dalam Adabul Mufrad, dan itu adalah hadis yang sahih, iya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, iya, rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kelanjutan ayat yaj'aluna asabi'ahum. Ya. Nah, ketika turun hujan, di situ ada kegelapan, ada petir, ada kilat, mereka menjadikan jari-jari mereka, ya. Itu kaum munafikin, asabi itu jamak usbu. Ya, usbu itu kan jari. Ya, 10 jari ini masing-masing punya nama. Ya, masing-masing punya nama, tapi kalau secara umum disebut usbu atau asabi. Ya. Nah, mereka masukkan jari-jari mereka ke mana? Asabi'ahum fi adhanihim. Ke telinga-telinga mereka. Kenapa? Iya. Minas sawa'ki hadaral maut. Sebab takut, iya, terkena dengan petir. Takut terkena dengan halilintar. Ini perumpamaan yang Allah sebutkan tentang kaum munafik. Ya, mereka bagikan hujan yang turun ke bumi, yang hujan tersebut mengandung kegelapan, hujan tersebut ada kilat, ada petir. Begitu turun, mereka masukkan telinga mereka, mereka masukkan jari mereka ke telinga mereka. Apa makna perumpamaan yang Allah sebutkan ini? Para ulama tafsir di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya ya as-saib itu adalah Al-Qur'an. Ya. Hujan itu diumpamakan dengan Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an tersebut ada ra'dun wa barqun. Ada petir, ada kilat. Petir ra'dun itu adalah iya al-wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-barq atau kilat itu adalah wa'adun, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an diturunkan sampai kepada kaum munafik. Apa yang mereka melakukan? Masukkan jari ke telinga. Masukkan jari ke telinga. Ini maknanya apa? Enggak mau dengarkan. Tidak mau dengarkan. Ini kelakuan kaum munafik. Bahkan bukan cuma kaum munafik, kaum kafir. Saya teringat dengan yang Allah sebutkan dalam surah Nuh. Ya. Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, ya, dan kaumnya dalam surah Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Iya, wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastaghbaru istikbara. Iya, itu dalam surah Nuh, ya. Kata Nabi Nuh, setiap kali saya mengajak mereka, mendakwahi mereka supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabihum, tutup telinga. Iya, dan kaumnya Nabi Nuh lebih parah, bukan cuma tutup telinga, baju yang dia pakai tutup semua. Ya. Apa yang bisa masuk kalau begitu? Betul-betul tidak mau mendengarkan. Betul-betul tidak mau mendengarkan kebaikan. Padahal mereka tahu yang mengajak mereka itu utusannya Allah. Yang mengajak mereka itu membawa kebenaran, mengajarkan tauhid, menjauhi kesyirikan dan seterusnya. Tapi sedemikian tidak maunya mereka mendengarkan, bukan cuma tutup telinga, pakaian yang mereka pakai, pakai tutup juga semua. Terus demikian. Sombong. Wastakbar istikbara. Bahkan sangat sombong.
Di sini ada sisi kemirifan ya, antara kaum munafik dengan kaum kafir. Tidak mau mendengarkan ya, tidak mau mendengarkan nasihat dan seterusnya. Kalau mereka tutup telinga ya, pasang baju, kalau perlu pasang jaket apa semua ya. Apakah kaum muslimin ada yang seperti itu? Hah? Kalau kaum muslimin lebih elegan ya, main cantik istilahnya ya, tahu main cantik ya. Kalau di depan di sini tidak mungkin dia pasang begini, itu sih namanya pak tua-tua ya. Nah, tapi ya tidak usah didengarkan, itu hoax itu ya. Nah, kalau ada ceramah di radio ya, ganti dengan dangdutan lebih fresh ya. Itu sama aja tidak mau mendengarkan ya. Atau kalau ada yang lagi anu, pasang headset ya, kita mending pasang headset ada yang lebih anu lah, beda-beda tipis. Nah, beda-beda tipis. Nah, di sini kita menyadari bahwasanya terkadang kaum muslimin itu niru-niru kaum munafikin ya, niru-niru dengan kaum kafir. Nah, tidak mau mendengarkan apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari Kitabullah. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, di ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya kaum munafikin sedemikian takutnya mereka dengan kilat dan petir, mereka masukkan jari mereka ke telinga mereka supaya apa? Tidak terkena kilat, tidak terkena petir. Kira-kira tidak kena atau gimana? Hah? Mau Anda masukkan satu jari, semua jari plus jempol kaki masukkan, kalau mau kena petir, kena. Iya kan? Makanya Allah sebutkan, wallahu muhitum bil kafirin. Ya. Nah, tidak ada yang bisa selamat. Iya. Kalau memang Allah mau menjatuhkan hal tersebut, tidak ada. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan, itu bagaikan burung unta. Tahu burung unta? Tahu ya? Pernah lihat? Pernah ketemuan? Eh? Kalau unta? Iya. Ya, maaf, antum tidak pernah ke sana mau lihat unta gimana? Ya, unta dengan burung unta apa bedanya ya? Ya, itu burung unta, kata Syekh Utsaimin, itu kalau dia tahu di sana ada pemburu, ya, ada pemburu, itu masukkan kepalanya ke pasir. Cuk. Supaya apa? Tidak dilihat katanya sama pemburu. Tapi badannya tetap ada. Ya, selamat enggak? Enggak. Ya. Toh yang paling besar itu badannya, yang paling besar dari burung unta apanya? Kepalanya tuh badannya. Badannya. Yang disembunyikan apa? Kepalanya. Iya, makanya kata beliau rahimahullah, itu sama dengan kaum munafik. Dia mau tutup telinganya kek. Nah, petir itu bukan suaranya saja yang ditakuti, tapi kilatannya. Ya? Nah, kilatannya. Ente mau tutup telinga mau apa? Kalau mau kena, kena. Sama dengan orang munafik tersebut. Ya? Nah, ini subhanallah perumpamaan. Iya, yang Allah Subhanahu wa taala ya, sebutkan tentang kaum munafikin. Namun ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan mereka tetap akan terkena dengan hal tersebut. Dari ayat ini banyak faedah disebutkan oleh para ulama. Di antaranya ya, satu, bahwasanya ya, kaum munafikin ya, itu tidak akan pernah mau mendengarkan apakah itu ancaman ataupun itu janji yang baik, iya, kalau bukan berasal dari kitabnya mereka dan nabinya mereka, ya, dari kitabnya mereka dan nabinya mereka, iya, itu disebabkan, iya, oleh hasad yang sudah mendarah daging di kalangan mereka, dengki, ya,
kok bisa dengki? Iya, coba dibayangkan ya. Iya, pakai logika saat ini ya, misalnya yang diangkat jadi pimpinan misalnya kerukunan mahasiswa muslim Surutanga, anggaplah antum semua Surutanga ya. Iya, yang diangkat pasti selalu orang Surutanga. Iya. Tiba-tiba, ya, tidak ada hujan, tidak ada apa, kok yang diangkat orang Walak Selatan. Biasanya apa yang terjadi? Beh, kenapa orang dari luar? Kan begitu. Iya. Dia mau perintah kita. Sama dengan kaum Yahudi. Mayoritas nabi yang Allah turunkan itu berasal dari mana? Dari kalangan mana? Bani Israel. Bani Israel, mayoritas nabi dan rasul. Tiba-tiba nabi penutup, nabi yang terbaik, terbaik dari seluruh nabi yang pernah ada, kok dari Arab? Kenapa bukan dari Bani Israel? Nih, muncul kedengkian. Nah, makanya mereka ogah. Kalau sudah dengki, jemaah sekalian, kalau kita sudah dengki pada seseorang, dia mau siapa atau apapun, ogah kita mau dengarkan. Iya kan? Iya, kenapa? Benci banget. Walaupun dia misalnya manusia yang paling benar sejagat, tapi kalau kita sudah dengki sama dia, susah itu kita mau terima. Iya, susah. Iya, sama dengan kaum Yahudi. Iya, diturunkan Al-Quran. Iya, mereka sudah tahu akan ada Al-Quran, mereka sudah tahu akan ada nabi begini, tapi tidak mau, tutup telinga. Kedengkian. Iya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kedengkian tersebut. Iya. Sebab kedengkian itu subhanallah. Iya, kata para ulama hanya merusak si pendengki saja. Iya. Membuat hatinya menjadi sakit, hidupnya tidak tenang, hidupnya penuh dengan gundah gulana. Ya, sebab tidak mau melihat kelebihan orang lain. Tidak pernah mau melihat kelebihan orang lain. Tidak mau berkompetisi. Dia maunya orang lain hilang itu nikmat, dia saja yang dapat. Iya, semakin bertambah nikmat pada orang yang didengki, dia yang sakit, bahkan mungkin masuk UGD. Ya. Dia akan masuk UGD. Nah, sekarang banyak orang sakit itu enggak tahu. Didiagnosis sama dokter, sakit apa ini? Ya, pusing 7 keliling, 8 keliling dan seterusnya. Ternyata hasad sama tetangga. Ya, hasad sama tetangga, dan biasanya hasad itu seprofesi, ya. Seprofesi, misalnya pedagang bakso sama pedagang bakso, ya. Pegawai sama pegawai. Jarang ada itu pegawai dengan tukang bakso mau hasad, jarang. Ya. Tapi yang selevel mahasiswa sama mahasiswa, dosen sama dosen, iya, tidak mau lihat kelebihannya orang, dia yang sakit. Nah itu karakternya kaum Yahudi, jangan ditiru, ya. Jangan ditiru. Sebab hasilnya apa? Kita akan menolak kebenaran. Waliyahdulillah. Nah, kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa tabiat manusia, ya, hatta dia munafik, hatta dia kafir, itu pasti akan berusaha melindungi dirinya dari bahaya. Ya. Itu tabiat manusia. Ya, kalau munafik ada petir, ada kilat, apa yang usahanya? Tutup telinga ah. Itu kan usahanya dia toh? Iya. Walaupun kita tahu itu usaha tidak ada manfaatnya. Tapi dari situ kita pahami bahwa manusia, hatta dia munafik, hatta dia kafir, ya, dia akan berusaha melindungi dirinya dari bahaya. Nah, kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kaum munafik itu disifati dengan kafir. Ya. Kaum munafik disifati dengan kafir. Ini sudah pernah kita jelaskan, ya. Ada kaum munafik yang tidak sampai kepada kekafiran. Ya. Ada kaum munafik yang sampai kepada tingkatan kekafiran. Kalau kaum munafik yang tidak sampai kepada tingkatan kekafiran, ya, dia cuma munafik saja tapi tetap muslim. Nah, itu yang disabdakan oleh Nabi, ayatul munafiki salas. Tanda-tanda munafik itu tiga. Ngomong dia bohong, ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia berjanji pasti ingkar. Ya. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah pasti berkhianat.
ya. Dalam riwayat yang lain itu ada tambahan satu, ya. Oh, ketika berdebat pasti mau menang sendiri, ya. Bukan mau memenangkan kebenaran itu, tapi mau menang sendiri, ya. Menonjolkan dirinya. Nah, biasanya kalau berdebat itu ada yang seperti itu. Sudah nyata-nyata benar, tapi karena dia mau tampil menonjol, oh enggak, tidak begitu, menurut ini, menurut itu, dan menurut yang lain-lain, tidak begitu. Padahal sudah menurut-menurut mi, sudah benar mi. Nah ini enggak sampai kepada tingkatan kekafiran, kalau ada kaum muslimin seperti itu. Yang mana yang sampai kepada tingkatan kekafiran? Kalau dia menyembunyikan kekafiran di balik keislamannya, ya. Dia nampakkan sama dengan kita pakai peci, pakai gamis, pakai jubah dan seterusnya muslim, tapi dalam hati itu benci sekali dengan Islam, benci sekali dengan kaum muslimin. Iya. Biasanya yang begini gampang dideteksi, ya. Ketika terjadi masalah dia biasa jadi provokator, ya. Dia biasa provokator untuk membenturkan kaum muslimin, ya. Untuk membenturkan kaum muslimin. Sebab kenapa? Tidak mungkin dia bisa hancurkan kaum muslimin kalau mereka berhadapan langsung. Tidak bisa. Makanya, iya, yang munafik seperti ini disebut dengan apa? Musuh dalam kelambu. Ya, iya. Nah, iya, musuh dalam selimut lah, terserah antum. Ya, nah, sama aja kalau musuh dalam kelambu. Bahkan kelambunya kalau luas banyak musuh. Nah. Baik, ini iya munafik yang bisa mengantarkan kepada iya kepada kekafiran. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwasanya karakter munafik itu betul-betul banyak jeleknya dan tidak ada baiknya. Ya, tidak ada baiknya dan lebih banyak kejelekannya. Bahkan bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran. Nih ya. Dan di sini saya mau ingatkan, jangan kita langsung memvonis iya, individu per individu. Iya. Person per person. Kamu itu kafir. Jangan. Walaupun kita tahu dia munafiknya sudah munafik kelas kakap. Ya. Kalau ada di atasnya kelas kakap, apa? Tetap jangan langsung kita katakan kamu kafir keluar dari Islam, ya. Paling jauh kita katakan perbuatanmu itu perbuatan kekufuran, perbuatan kekafiran. Ucapanmu itu ucapan kekafiran. Tapi memvonis pelakunya itu mesti tegak hujjah, ya. Mesti memenuhi persyaratan dan hilang penghalang-penghalang. Tolong dimahami ya. Iya, jangan ada yang keluar dari majelis dapat yang seperti itu. Ya dapat provokator, ini sudah kafir, jangan. Ya, tegakkan dulu hujjah. Ya, jangan sampai dilakukan itu dalam keadaan tertindas. Ya, dia tidak punya pilihan lain dan seterusnya, atau dia tidak punya ilmu tentang itu, atau dia salah paham terkait dengan nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu semuanya penghalang. Ya, tidak boleh langsung dikafirkan secara individu. Ya, disinilah indahnya metodologi atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak gampang mengkafirkan, ya. Tidak gampang mengkafirkan. Kenapa? Konsekuensinya itu berat, ya. Anda menuduh kafir, ya. Man qala li akhihi, ya. Kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, kata Nabi, ya. Siapa yang mencap, mengklaim, menstempel saudaranya dengan ente kafir, maka ucapan ini konsekuensinya kembali kepada salah satu dari mereka, ya. Wa in kana kama qol, kalau memang waqi' kenyataan atau realita demikian, ditegakkan hujjah, tidak ada masalah. Wa illa, kalau tidak, kembali kepada ente, ya. Kembali kepada ente, tidak main-main. Dan konsekuensi dikatakan seorang kafir itu iya akan mengakibatkan apa? Darahnya boleh ditumpahkan, ya. Hartanya boleh diambil. Tidak main-main, ya. Makanya jangan pernah bergampangan kita memvonis kafir.
Dan jemaah sekalian, di antara mereka yang gampang vonis kafir adalah kaum Khawarij, yang biasa antum tahu ya, yang suka letakkan bom di mana-mana dan seterusnya ya. Itu mereka letakkan bom ke mana-mana, itu dibangun di atas akidah itu. Akidah apa? Mengkafirkan. Nih ya, siapa mereka kafirkan? Pemerintah dan seluruhnya ke bawah. Nih ya. Nih. Itu jangan pernah ikut, apalagi iya sampai menjadi sponsornya mereka. Iya. So, mereka melakukan itu dibangun di atas akidah dan keyakinan pemerintah itu kafir. Kenapa? Pakai undang-undang 45 dan Pancasila. Nah, padahal iya, Pancasila itu sila pertamanya apa? Tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan satu-satunya agama yang sesuai dengan Pancasila itu apa? Islam. Kan cuma Islam yang punya satu Tuhan. Iya, ketuhanan yang Maha Esa, cuma Islam saja. Ya. Jadi satu-satunya agama yang betul-betul Pancasila betul, ya, Islam. Iya. Nah, jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk. Cepat sekali. Itu sampai jam 9 sana. Ya. Nah, tolong diperbaiki jamnya ya. Nah, itu saya bertemuan dengan itu. Besok khatib Jumat pasti akan heran juga lihat itu. Nah, baik. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tabiat dan karakter munafik. Iya, menjauhkan kita dari hasad dan kedengkian, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ini yang bisa saya ingatkan di kesempatan ini, dan semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang keliru datang dari sisi kami. Subhanakallah bihamdika nasyirullah astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.